lagi cantik. Semuanya, di video pertama kali gue di YouTube ini, gue bakalan tutorial kalian cara cheat Helix Jam di Android non-root. Oke. Semuanya, pertama-tama kalian cuma butuh bahan Helix Jam dan HKPP data. HKPP datanya yang pro ya, jangan sampai lupa. Nanti akan saya taruh di link deskripsi. Pertama-tama kalian mainin Helix Jam itu dulu. Kalau saya sudah di-cheat sih. Ini kalian mainin 2 level atau 3 level, kalian harus selesai agar ini ya apa? Data itu masuk ya, guys. Jadi kalian bisa seperti ini loh. Ini maaf bakalan saya skip aja ya. Di sini ngebug. Jadi kita bakalan langsung ke HKPP datanya karena ini datanya sudah masuk ke HKPP data. Kita masuk. Lalu kalian ke Hack User Apps. Kalian pilih. Ini kalian hackable dulu ya kalau kalian belum itu. Nih, Helix Jam-nya saya sudah hackable. Jadi kalian harus misalkan nih Avakin VIP unhackable. Kalian harus make it hackable dulu baru kalian bisa cheat. Lalu kita ke preference, kita ke yang paling atas ini nih. Nah, di sini kalian bisa tulis base score-nya kita ganti. Oke. Current level. Ini 1025 ya. Saya jadi 1025 pokoknya segitu. Habis itu kalian hapus Helix Jam-nya. Keluar, kalian ke masuk lagi ke Helix Jam. Tadi belakangnya 25. Dan itu 25-nya saya ilangin. Yap, berhasil guys. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe, like, and comment. Biasa juga udah jadi tuh. Easy banget kan guys? Easy dong. Oke, bye.